juga sengaja datang ke ini TP dengan pasar memang ikonnya masyarakat Surabaya. Beberapa hari yang lalu viral bahwa di mall ini TP ini menjadi kerumunan. Ternyata kami cek sendiri secara langsung mekanisme pengaturan dari pengelola sudah baik, jadi tidak melarang masyarakat untuk berbelanja tetap menegakkan protokol kesehatan. Kita sekarang menghadapi ancaman COVID dari luar negeri yang begitu hebat, sehingga tentu saja kejadian-kejadian seperti di India, di negara-negara Amerika Latin, di Eropa, jangan sampai menimpa Indonesia atau Jawa Timur, sehingga tentu saja salah satu yang harus diupayakan adalah menegakkan protokol kesehatan. Jadi kesempatan sore ini kami mengecek langsung tidak dan benar sedang ada di Jakarta, ini diwakili oleh Bapak Sekda Pemirsa. Saja teman-teman, terima kasih. Jenderal, terkait video kemarin yang viral, ada pengunjung mal yang menuduh atau menghina pengunjung lainnya, seperti apa Jenderal? Apakah ada pengamanan diperketat lagi di mal? Ya, tentu saja di mal ini dari Polda Jatim sudah mengerahkan pengamanan, dan kami dari Polda Metro Brawijaya juga membantu sepenuhnya, tidak mengakibatkan masyarakat yang akan berkunjung merasa risih, tapi mereka melihat ada petugas di sini menciptakan rasa aman dan mereka bisa belajar sesuai kebutuhannya masing-masing. Tapi tentu saja untuk protokol kesehatan ini tetap ditegakkan. Intinya TNI Polri, prosedur TNI Polri yang ada di sini bukan untuk menakut-nakuti, bukan untuk apapun, tapi untuk menegakkan protokol kesehatan.